Halo guys, ketemu lagi sama gue si Bayu. Di video kali ini gue bakal mainin game HEARTOFTIME Element on Order. Ya, Android. Oke, gue udah register dan tinggal mulai. Wah, loadingnya lama. Baiklah. Wow, mirip Dragon Nest. Sulit dipercaya, emang mirip. Lihat kan tampilannya. Ada Arsen. Ini pelah. Ini Mac ini. Tapi kok Mac ya? Nah, Paladin. Baru 3 karakter. Nah, ini aja. Namanya yang bagus sedikit. Nah, bagus ini. Bau, kelasnya S, SPD, Rank. Oh, Tempest. Ini Dragon Dash banget ya. Welcome to Terrania. Salahnya berat. Server servernya udah berada sih bakalan. I am a top class sorcerer. Ya,
Ini juga elf. Yang pernah di-aftein kita perasaan. Nah, ini beda sendiri. Wah, auto. Inilah sekarang ada autonya. Kadang-kadang gara-gara auto. Ini F juga tapi mind mind ah enggak ada animasi skill ini skill aktif oh pasif. Oh iya benar ada pasif. Hello warrior. Hello warrior. Kok bisa ada kadita? Itu tadi. Wah. Naik cepat. Halo. Halo. Kita aktifin skill baru dulu. Wah, dapat skill. Hello, warrior. Ah, hello. Tunggu sebentar. Tungguin. Oh, enggak ada lagi. Oke, lanjut. Udah kenapa mahal
Ini game sebenarnya udah lama, gue aja yang baru main. Vendernya kok kayak di Dragon Quest juga ya, kayak di film Dragon Quest Warrior. Mencurigakan. Level. Apa lagi nih? Itu dulu video dari gue. Lain kali oke, sebelum itu kita lihat dulu ini modenya apa ya. Dungio di mana lagi lihat modenya. Sebelum lihat itu kita lihat modenya dulu. Yang rus dong, di mana lagi modenya. Partner MP get skill partner. Walah, belum kebuka. Oh ini dia, ini mode-modenya. Bounty quest, botting quest, inceng, tiger, temple. Wah, level 100 ke atas. Sail, lesurt, gedes, activity. Oh banyak. Wah, levelnya juga beda-beda. Ini packs. Wah. Banyak. Dap. Bakal bingung kalian. Dap. Ini for girl. Nah, ini. Oke, sampai situ dulu, guys. Sampai situ dulu video dari gue. Kita main game lain kali. Oke, bye-bye.